Perkenalkan ban vulkanisir. Ya, sosoknya seperti ini. Terlihat ini memang. Nih, di sini namanya kanisir, vulkanisir. Buat simpel, kanisiran. Nah, biasanya ban banyak ini diopeni, ban bekas, kemudian divulkanisir, ditambah dengan bahan. Nah, ini lebih mementingkan harga daripada keselamatan, karena beberapa kondisi dia ausnya kayak gini ini, nggak rata. Ada pula yang sampai ngedelong kayak gini. Ini. Karena memang dalamnya itu sudah waktunya, kalau karet itu seperti ban itu umur seperti tahun produksi sudah berapa tahun sangat pengaruh. Nah, ini sudah retak-retak karena memang umurnya ini bannya sudah tua banget, malah divulkanisir. Ini bukannya saya menutup usaha vulkanisir ban ya, tapi ini coba diperjalankan lebih lanjut, kalau sampai gini kan juga berbahaya. Apalagi ini untuk load produksinya, coba kita cek. Nah, ini untuk load produksinya 3714 minggu ke 37 bulan 14, berarti ini sekitar bulan Agustus tahun 2014. Jadi sekarang sudah 18, sudah 4 tahun kondisi ban yang 4 tahun ini kayak gini. Ini juga sobat kalau beli ban kalau bisa ini yang se-update mungkin, jangan yang tahun yang sudah berlalu, karena ini nanti umur ban itu juga pengaruh seperti ini retak-retak. Nah, untuk kanisir ban ini harganya memang murah ya, tapi untuk hasilnya seperti ini ya, banyak ditemui di jalan-jalan, motor, mobil, truk itu juga kadang banyak kanisiran ini dia lepas ya. Ini harganya murah tapi ini terlalu bersesiku ini. Selain ban vulkanisir ada juga ban siletan, dimana ini bagian ulirnya ini ditambahi. Nah, biasanya terlihat pada bagian alurnya ini. Untuk yang ban siletan itu dia seperti bekas sayatannya nggak rata. Itu juga kalau bisa dihindari, kecuali urgent memang kepaksa banget, kemudian rencana untuk beli yang baru. Ya, silakan pengalaman sobat tentang ban, penggunaan ban, ban yang bagaimanapun, yang dari hal yang seperti ini sampai hal yang misalnya bledos atau apa, silakan ceritakan di bawah. Nanti saya tanggapi dengan serius guyonane. Nah, nanti bisa balas-balasan komen, silakan komentar di bawah cerita-cerita sobat tentang ban-ban. Karena keselamatan lebih penting daripada uang ya, jadi mohon untuk hal-hal yang urgent, yang mendesak dan yang penting seperti ban ini jangan diabaikan. Apalagi ini ban depan, ban depan tuh kalau kempes, kalau bocor mendadak itu sulit dikendalikan, bisa berbahaya untuk keselamatan. Semoga bermanfaat. Arif Channel, mantap.